Sekali lagi kami informasikan kepada para penonton yang senang sama olahraga bola voli, kalau jam yang keempat pertandingan antara Monster melawan Revolia, itulah tim yang akan bertanding setelah yang ini. Ya, kita kembali lagi menuju ke lapangan. Masih PMJ, ada Eka di sana, kali ini Sukma. Selamatkan saudara Nurdin, ada siapa dari PMJ? Akan dikiti, kebring. Rupa-rupanya skor pertama dimenangkan oleh pemara pemain dari PMJ. Dan nomor punggung 4, saudara Adnan, ada jam sok. Kurang sempurna, jam sok dari saudara Adnan ini, sehingga benar poin dari saudara Nurdin dari 7,5 jam sebelumnya sudah. Kurang cermat juga sehingga benar poin kali ini saudara Emon nomor punggung 12 dan jam sebelum lakukan sudah. Ada Nurdin di sana agak tinggi-tinggi ke belakang. Ya, selamat saudara Eka di ketiga aja. Rupa-rupanya bola bergulir di atas net sehingga tidak dapat dikembalikan oleh kalau para pemain dari PMJ. Kali ini saudara Hendy mungkin juga jam sih. Lakukan sudah dari Bero dari PMJ. Namun dapat dipendu oleh para pemain dari 7,5 sehingga poin bertambah. Kali ini untuk 7,5 masih PMJ. Dicetrok saja. Benar poin menjadi tidak sama. Ya, kali ini PMJ. Adi, angkat jam sudah kau sudah. Ada Nurdin di sana. Angkat tinggi-tinggi. Ali. Walaupun berkilat tapi mematikan. Kali ini saudara Sukma. Angkat jam sudah. Lakukan sudah. Dari Maribor dari PMJ. Angkat tinggi-tinggi. Dikasih saja. Sayang sekali bola kecilnya tidak dapat diselamatkan oleh para pemain dari 7,5 sehingga poin bertambah menjadi 4 sama. Kali ini saudara Haji jam seperti sudah. Sayang juga poin gratis untuk 7,5. Kali ini nomor punggung 10 saudara Ali jam seperti sudah. Ada siapa di sana? Poin kembali jadi 6-4 masih Ali jam sekor Ribeiro dari PMJ. Cukup baik sekali kejuaraan dari mana punggungan saudara Ari ini sehingga penafian menjadi 5-6. Kalau Ari ya ada jam sekor lakukan sudah dari masuk dorong tinggi-tinggi. Ada siapa di sana? Kali ini bola dari Nurdin tidak dapat dipenuhi oleh para pemain di PMJ sehingga poin pertama menjadi 7-5. Masih Eka lakukan sudah dari Maji angkat tinggi-tinggi dari PMJ itu dari belakang. Cukup baik sekali bola dari Nurdin ini tidak dapat diterima dengan baik atau dikembalikan lagi oleh para pemain di 7,5 sehingga pas pertama menjadi 6-7. Kali ini nomor 2 dari PMJ lakukan sudah. Ada Sukma di sana, ada rasanya PMJ umpan tinggi-tinggi. Arjuan umpan tidak akurat sehingga tunda poin kali ini untuk 7,5. Farid nomor 9 jam siapa sudah. Ada siapa di sana dari PMJ? Sayang sekali karena langgaran sehingga poin pertama menjadi 9-6. Arif jam sebelum sudah. Namun dapat terima dengan baik oleh PMJ. Dikasih saja ada Farid Sukma. Rupa-rupanya pukulan Sukma dapat dibendung. Kali ini dimaut diminta oleh para ofisial dari tim PMJ. Semakin siang atau semakin sore cuaca di stadion semakin panas. Kita kembali ke lapangan, masih saudara Farid. Catatan jam sudah.
masih dibiarkan saja oleh para pemain dari PMJ. Masih Farid pegang bola, angkat-angkat sepukin, lakukan sudah, terima area agak tinggi-tinggi. Rupa-rupanya pindah poin menjadi 7-11. Nomor 24 Adnan jam 10 sudah terima Sukma. Empat tinggi-tinggi ada Mendina. Sayang sekali umpannya tidak akurat sehingga poin pertama menjadi 8-11. Masih Adnan dari PMJ yang belum sudah ada apa di sana agak tinggi-tinggi Ariwan. Walaupun kecil cukup mematikan pindah poin menjadi 12-8. Kali ini Nurdin nomor 16 jam lakukan sudah keluar kembali jam sudah Nurdin ini sehingga pindah poin menjadi 29-12. Kali ini Amun ada Nurdin di sana agak tinggi-tinggi Sukma dapat diselamatkan dengan baik oleh Ramzem. Ada Ali Hariwan. Nah, poin untuk 7.5. Hending kali ini nomor 29 jam sejak dilakukan sudah terima dengan baik oleh PJM. Ada siapa di sana Hendi? Sukma kasih saja kembalikan lagi. Ada Eka. Sukma kembali masih bisa. Masih Hendi yang sudah sudah. Ada siapa di sana dari PMJ? Bola dari saudara Haji cukup baik sehingga pindah poin menjadi 10-14. Sayang sekali jam sepuluh dari saudara di negara Seremat sehingga pindah poin kembali untuk 7.5. Kali ini Sukma acang-acang. Di sana angkat tinggi-tinggi namun dapat jalan nomor kali ini siapa Farid kecil saja masih bisa selamatkan dengan PMJ. Hariwan juga kecil saja ada masih ada kali ini Amon empat tinggi jauh ada Ali umpan ke belakang Sukma 12-15 tertinggal cuma 3 poin masih Aji lakukan sudah terima Sukma empat tinggi-tinggi kali ini bola dari nomor 9 saudara Farid cukup baik sehingga pindah poin menjadi 16-12. Yang jam sebelumnya sudah terima ribero dari PMJ. Sayang sekali bola dari nomor 4 saudara Adan dari Seremat sehingga poin pertama menjadi 17-12. Masih Ali nomor 10 jam dulu sudah terima dengan baik Ariwan. Bergoler-goler sehingga pindah poin menjadi 13-17. Saudara Ari ya, angkat jam sepuluh sudah dengan baik. Terima Sukma umpan ke tengah, lambung tinggi-tinggi. Ada Nurdin di sana, selamatkan saja. Terima Aji, tekan tinggi-tinggi kembali. Ari kecil, masih bisa. Oleh Ari Wow, Sukma masih ada. Siapa di sana? Sukma kembali, lanjutkan saja. Oleh Farid, ada Emon. Dikecil saja, masih bisa. Saudara Ali, umpan Sukma. Rupa-rupanya gagal umpan dari tim out kali ini diminta oleh Opasia dari 7.5 skor. Kita menuju kembali ke lapangan mau untuk menyaksikan jalannya pertandingan set yang ketiga masih PMJ. Kali ini saudara Ali Aryo pegang bola jam 10 sudah ada Ali di sana angkat tinggi-tinggi Farid masih dilangsungkan saja ada Sukma. Sayang sekali
kiranya dapat pintar mungkin. Iya, baik kembali pertama menjadi 15-17. Kasih saudara Ari. Jam cukup sudah. Terima kasih Ari. Cukup bersih. Bola dari saudara Farid ini. Sehingga pun pertama menjadi 18-19. Kali ini Eka yang cukup sudah. Dari Maribere. Dari PMZ. Di Jepret. Ada Kasbo. Sehingga poin pertama jadi 16-18, cuman tertinggal 2 poin. Kali ini nomor punggung 2, saudara Asal dijamin, sudah. Tadi selamatkan saja, ada aja di sana, agak tinggi-tinggi. Si Jibril Adnan, masih bisa. Sukma, rupanya tentukan dari Jibril Sukma yang cukup baik. Sehingga pindah poin menjadi 19-16. Biar tinggal 3 poin kembali. Lalu ini saudara Farid, nomor 29. Angkat jam sepak bola sudah. Dari Mari, angkat tinggi-tinggi. Ada siapa di sana? Eka, Sandi, Eka Doro. Ada Aji, angkat tinggi-tinggi Ari. Kurat-kurat, namun banyak keluar. Sehingga final poin menjadi 17-19. Lalu ini nomor 4 Adnan. Asa-asa Jamsep. Lakukan sudah. Terima Farid. Agak tinggi-tinggi. Sukma. Seperti saja. Ada mau di sana. Jepret lagi. Ada Eka. Agak kembali. Sukma. Kali ini cukup lolos. Pukulan dari saudara Sukma nomor 23 ini. Sehingga poin menjadi 20-17. Ada Nurdin. Agak tinggi-tinggi. PMJ, ada siapa di sana? Haji, ikuti saja. Nurdin, dorong ke belakang. Ada Ali, ikuti saja. Nama dapat dibaca dengan baik. Ariwan. Kita poin kembali. Menjadi 18-20. Kali ini saudara Emo. Yang dihubung sudah, terima Ali. Seniornya, Sukma. Rupa-rupanya main debet dimenangkan oleh Sukma sehingga menjadi 21-18 kali ini. Ya, Hendy kali ini Jamsep lakukan sudah terima oleh PMJ. Umpan ke depan, ikuti saja. Ada siapa di sana? Rupa-rupanya poin pertama menjadi 19-21. Kali ini nomor punggung 7 saudara Adi jam sepak bola. Orang cermat saudara Adi ini sehingga pindah poin kembali menjadi 22-19. Kali ini saudara Sukma. Acara jam sepak lakukan sudah cukup baik. Kali ini PMJ Aji. Bolehnya saudara Aji. Dan luar mungkin sehingga poin bertambah kali ini untuk 7.5. Sukma. Jamsep, lakukan sudah. Terima di bawah PMJ. Di jebret, masih bisa. Nah, kita selamat kanan. Jadi. Lima poin kembali menjadi 22-23. Lima menjadi 3 poin. Kali ini, nomor 9 Haji. Jamsep, lakukan sudah. Ada yang lebih di sana. Hendi, guru ke tengah. Ada Sukma. Ada siapa di sana? Jadi real. Ada Sukma. Kali ini Andi. Angkat tinggi di Sukma. Keluar sekali. Bola yang mati dengan sendirinya. Sehingga pun menjadi 21-23. Masih saudara Haji. Yang di luku sudah. Dari mana di rumpah ke tengah. Yang mau tinggi-tinggi Andi. Dikarenakan ada mobil berlewat. Delik apa sih kejaran mobil? Hatunun. Ya, kali ini bola dipegang masih saudara Aji dari PMJ. Aca Aji yang sudah terima Sukma. Umpan ke tengah mau tinggi-tinggi. Ada Nordin ikuti saja. Nah, mendapat gambar dengan baik. Kali ini Sukma kembali agak tinggi-tinggi. Bisa kembalikan Ali. Sehingga 2-3.
Bekasi yang sebelumnya sudah ada berarti di sana agak tinggi dari Andi Paris. Dari nomor punggung 6 saudara Arius ada jam set apakah masuk atau ke sebaliknya cukup baik sekali Ali apa tadi yang juga sudah ada Ali di sana empat tinggi tinggi selesai sekali ini dan kembali menjadi 25 sama 25 sama saudara Eka berkenalan cukup tepat cukup kuat ada yang di sana umpan di sana masih bisa ya masih kali ini saudara Sandi nomor 2 aja saja dulu ke saudara dari Maeka umpan kita yang mungkin ini yang dekat di dengan skor 26-25 27-25 dan dimenangkan oleh tim Pembo dengan skor 3-0. Kami yang berhasil kembali untuk pertandingan yang berikutnya yang keempat Ibu Mesore dari kota BR kalau tidak salah melawan